kita bakal buat ajak Jo dan Putri jalan-jalan nih guys. Tapi beda nih guys. Kali ini mereka bakal pakai baju muslim. Wow. Wah, kalian pasti penasaran kan guys? Kita langsung panggil aja si Jo ya. Jo, sini Jo. Nah. Ini guys, Jo udah pakai peci, udah pakai baju koko nih guys. Di video yang kita belanja baju muslim nih, aku belikan mereka berdua guys. Kalian yang belum nonton, silakan ditonton di sini ya guys ya. Sekarang kita panggil si Putri. Putri! Hai! Putri kok nggak pakai hijab? Aku nggak bisa pakai jarum pentul soalnya guys. Oh gitu, yaudah kalau gitu kita pakaiin Putri dulu hijabnya ya. Ayo duduk sini. Putri cuma bisa pakai cemiti ya? Aku cuma bisa pakai peniti. Oh beda kerudung itu ya? Oh, bedanya tuh cuma di ininya loh yang. Nah kalau umpamanya diceklek sininya itu kan ada yang biasanya pakai jarum pentul atau peniti. Itu nih kalian biasanya pakai apa nih yang pakai kerudung nih? Mana tadi? Oh, langsung dimasukin gitu nggak bisa ya? Nggak bisa. Ayo yang penasaran Putri pakai hijab nih guys, ini dia. Dulu itu ya guys ya, aku tuh pernah nyoba jarum pentul, tapi kayak ketusuk gitu loh guys, makanya aku tuh trauma. Oh pernah sampai ketusuk? Makanya kalau misalnya pakai kerudung terus pakai jarum pentul itu pasti minta tolong kakak. Ya ini guys, nah udah selesai nih guys. Ini gimana subhanallah guys. Sakit sekali aku ya kan Umi Abi. Loh kamu lakuin sama Abi nih? Ayo sini Jo. Wah nih, ini kita mau kemana nih? Mau kemana ya, Raya? Gimana yang kita mau kemana nih? Ke mall. Oh, ke mall ya. Itu kita sambil nunggu ngabuburit, kita ke mall ya. Belanja. Oke, okay. Sekarang kita langsung aja ke mall, guys. Jangan lupa ditonton sampai selesai ya. Sekarang kita udah sampai mall nih, guys. Ini peciku sama si Jo nih. Iya, tebar nih mereka, guys, pecinya, guys. Ini kita lagi di supermarket ya guys ya, sekalian belanja untuk nanti sahur nih guys. Kalian mumpung. Ini ada mie nih. Indomie. Wah, ada Indomie banyak nih. Mie yang lagi hits itu loh, yang apa namanya? Bolognese itu mana ya? Indomie bolognese itu mana ya? Di sini udah ada belum? Kayaknya belum ada. Ya, belum ada ini guys. Nah, hilang guys piringnya guys. Ini cuma tinggal piringnya doang, mie-nya enggak ada nih. Bang. Kita beli sayur aja deh kalau gitu. Ayo. Wah, ini enaknya ini? Apa ya? Oh, ini lah mie getty kok bisa bolognese. Nah, ini yang lagi viral nih, aku pengen coba. Kenapa bisa viral, yang? Soalnya mie-nya ini baru dan katanya enak, yang. Mau coba? Getty katanya. Boleh. Tapi ini ada sausnya. Ya kamu aja nyoba sekarang. Bang. Ini aku, kamu mau enggak? Mau. Aku. Berarti satu lagi. Terus apa lagi? Kita mau ke tempat sayuran ya. Soalnya sayurannya habis nih guys, kita sekalian beli aja nih. Bang. Sambil sekalian ngabuburit nih guys. Wah, kok kosong ini minumannya? Kosong. Gak ada isinya ya? Nah ini minumannya di sini semua nih. Wah, dingin sekali guys ini. Bang. Kita ke tempat sayur aja langsung. Wah, ini banyak banget nih sayuran. Iya, yang mau ini? Gak mau. Gak mau. Tomat itu. Aku mau cari sayuran nih guys, pengen makan sayur aku guys. Sayur apa? Ini kita cari, ada terong nggak sih? Terong yang kecil-kecil bulat itu. Wah, ada pete bu. Bang, pete tuh kamu. Banyak sekali. Kamu nggak suka pete? Suka sih, tapi ini terlalu banyak, aku kurang begitu suka. Ini bukan sih. Bang. Oh iya, tapi yang warna hijau. Lo jatuh. Yang warna hijaunya, aku baru tahu loh kalau ini ada yang warna ungu. Aku juga baru tahu. Biasanya ini warna hijau tuh loh guys, kalian pernah nggak guys makan ini? Kamu pernah makan ini ya? Itu apa? Ini terong, tapi terong bulat biasanya tuh hijau. Bang. Tapi ini orang lain. Ini aja aku mau, timun nih. Mau timun? Oke. Kita lapar enak nih. Oke, terus ini kita cari, nggak ada nih guys ya. Wah, kita cari kangkung aja guys. Nah, ini dia ada kangkung. Bang. Duing, kangkung adalah selera. Ya kalau kangkungnya kok layu? Kok cuma satu? Soalnya semuanya ini layu. Oh, oh habis? Kata layu nih, enggak satu. Kita beli satu aja. Satu guys. Kita lanjut lagi ke tempat makanan yang lain guys. Wah, ada kurma guys. Sini. Nih. Loh, ini kurma varian baru. Ini kurma Indonesia. Cabe nih. Kita mau beli kurma guys, ini enak nih buat buka puasa nih ya. Bang, benar.
Wow, kita cari apa lagi ya? Cari apa ya? Anaknya apa nih? Ada yang mau jajan-jajan nggak? Mau. Mau. Kita ke tempat jajan nih guys, mereka pada mau jajan juga nih. Banyak sekali nih, ayo pilih. Mulai. Wow. Ini Putri ngomong-ngomong bajunya kepanjangan gak sih? Pak. Kelihatan, sampai gak kelihatan kakek. Untung gak keinjek. Harus diangkat dirinya guys, kayak princess. Kayak princess. Waduh. Jo apa nih, mau apa Jo? Mau apa ya? Aku mau ini, ketang. Ayo, jangan lagi. Jo, ini guys. Apa? Citos yang pedes di sini enggak ada ya? Yang citos-citos pedes itu enggak ada ya? Itu yang ini aja, guys. Ini enak nih. Aku suka ini. Pak. Ini tak tuker sama lain yang itu. Yang apa? Yang warna biru. Oh, gitu. Emang kayak yang biru? Enak. Oh, baru tahu aku. Ini enak. Aku biasanya makannya yang hijau ini. Pak. Ngerasa salmon teriyaki. Ini enak nih, kita lah nih ambil. Ambil. Jangan enggak ngambil ini. Yo, aku nantian. Ayo. Oh, nantian. Meng-scan guys. Oh masih nge-scan katanya. Kalau Jo makan semua tuh bisa soalnya. Bisa, oh, gitu. Ini semua habis bisa nih. Oh gitu. Berarti dia netel-netel. Netel-netel dia. Nah ini manis-manis aja aku mau cari ya. Oh bukan cari manis-manis. Nah kan biasa kalau gini nastar ya guys ya. Wah. Nastar rasa nanas gitu. Aku sukanya yang strawberry guys. Oh jadi gitu. Kita pilih nastar strawberry. Wah. Gitu. Aku biasanya merasa ini coklat guys. Coklat ya. Ini tempat ada yang strawberry kayaknya rasa baru nih. Oke kita cari yang lainnya lagi. Tinggal minum. Bang, benar. Ah, ini kesukaanku, guys. Roti. Kalau aku paling suka roti, guys. Wah, ini dia. Guys, aku tak baru tahu kalau ada tukang yang segini. Bang, kok ini kecil sekali terus dapat sedotannya langsung lagi. Aku juga baru tahu. Kamu mau teh botol yang? Mau. Ini biasanya teh botol. Ini teh botol. Jangan suka teh botol. Pak, teh botol itu kan kotak. Oh iya, tapi namanya teh botol ini. Teh botol kotak. Putri apa Putri? Coba. Aku teh aja itu yang di sana yang gede. Oh, yang gede. Tadi enggak bisa, guys. Ini aja aku. Ya, Pak. Aku mau ini aja, guys. Apa ya? Bro, kayaknya boba nih, guys. Pak. Wah, itu boba rasa baru nih boba kayaknya. Boba nanti rasa taro, guys. Boleh. Coba ya, guys ya. Oke, oke. Taro. Ayo. Oke, sekarang kita mau bayar dulu ya, guys. Guys, akhirnya kita makan di sini nih, guys. Soalnya tadi di mall rame banget, guys. Antri banget, jadi kita enggak bisa buka puasa di sana. Ini kita makan, wah banyak banget nih, guys. Ini aku pesen kepala bebek, guys. Soalnya aku suka banget kalau kepala bebek. Tapi kepalanya Zainal nanti yang makan. Kalau Zainal ini makannya bebek goreng ini ya. Goreng. Jo apa? Aku ini ayam geprek. Ayam geprek. Putri juga sama kayak aku nih. Aku juga pesen ini, guys. Ini ada pete. Aku kepingin pete nih, guys. Dan ini ada kol goreng. Kol goreng ini kesukaanku, guys, kol goreng ya. Sebelum makan kita baca doa dulu ya, guys ya. Amin. Mau aku minum dulu nih. Aku pegang kamera ini, guys ya. Coba ayo minum dulu. Minum dulu. Nah, kamu enggak minum nih? Oh iya, aku mau minum dulu. Nah, Zainu mau minum dulu, guys. Harus minum dulu, guys ya, habis minum rahim. Oh. Ayo makan Bismillahirrahmanirrahim. Ayo makan dulu ya. Nih guys, aku mau coba kepalanya ini dari tadi. Baunya enak banget nih. Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Enak sekali guys, kriuk-kriuk. Mau coba? Suka makan kepala ayam tuh. Ini ada kulit kepala bebek ya? Oh, kepala bebek. Kulitnya nih. Ayam geprek dada enak. Kalau Jojo ini suka dada, padahal yang paling enak itu guys yang banyak lemak sama kulitnya. Gini ya. Tim dada mana? Komen ya guys. Tim dada. Tim paha atas sama paha bawah komen juga guys. Wah ini enak sekali nih. Pakai nasinya ya? Pak. Ini aku mau cocok pakai. Belum. Sambelnya nih guys. Oh sambel hijau nih enak guys. Oh iya. Wah.
Kamu juga mau ya? Mau, aku pengen. Aku juga mau, Kak. Mau juga? Wah, dia ada sambelnya. Dia udah ada sambelnya. Putri enggak mau sambel? Aku dikit aja. Pak. Kita cocol sama sambel, guys. Enak ya? Enak banget. Nih sekarang aku mau makan nih, guys. Ini bebek gorengku, teman-teman. Besar sekali nih. Aku tadi udah cuci tangan, guys, ya. Aku biasanya tuh pakai ini yang kol goreng. Kol goreng ya? Pak, sama jambel nih. Enak sekali nih, yuk. Wah. Bismillahirrahmanirrahim. Enak sekali ya. Kakak makan apa, Kak? Petainya kok enggak, Kak, petainya? Nih, guys, pete ini kalau digoreng setengah matang tuh enak banget. Kamu mau coba pete ya? Enggak tahu sih. Enak tapi. Masa coba dong. Cobain. Kamu maksudnya. Oh, tak kirain dia mau nyobain. Nih, guys, pete sama sambel sama nasi. Rasa enak ya? Kalina mau nyoba? Pak. Mau kali. Enak. Enak sekali. Petainya tak. Rasanya apa? Rasanya kayak lantara tapi lebih gede. Masa gitu? Cobain aja, cicip sedikit. Mau, aku gak suka pete soal langkes beda sama lantara. Padahal rasanya hampir 12 guys. Kalau lantara rasanya apa sih? Rasanya itu sama kayak ini pun, tapi lebih strong gitu rasa aku. Soalnya dia itu mentah kan makannya. Strong, kreces, terus ada rasa daun gitu loh. Siapa suka pete, guys? Tulis komen di bawah ya. Kalau jengkol suka ya? Wah, malah tambah jengkol gak suka. Kalau jengkol aku gak bisa makan, guys. Kamu gak bisa? Gak bisa. Ini sambelnya gak pedes ya? Pak. Ini sambelnya enak banget, teman-teman. Gak tahu ini sambel diapa, sambel goreng gak sih? Sambelnya kayaknya sih digoreng ini, guys. Oh, ada ininya. Apa namanya? Teri, guys. Nah. Jadi sambel hijau teri ini ya? Kayak ini. Jo nih, diem-diem udah mau habis aja nih, guys. Duh, enak banget, guys. Pedes lagi. Pedes banget sambelnya. Sambelnya double. Walah. Enak. Coba tol, coba kol ya. Kol. Oke, makan. Ayo. Kalau Jo nggak bisa makan pete? Pak. Nggak bisa? Nggak bisa. Nih guys, aku makan sekarang nih kulitnya, guys. Wow, enak sekali, guys. Ngeri banget ada kepalanya, ada matanya gitu. Oh, nggak mau makan? Nggak mau. Kenapa? Nggak mau. Paruhnya tuh berarti cabut ya, guys? Iya, nih. Nggak bisa kwek-kwek dia, guys. Aduh. Aus, guys. Pedas lagi. Nih, guys. Aku tuh kalau bebek itu nggak suka badannya, guys. Nggak tahu ya kenapa ya, kayak agak alot-alot gitu loh. Makanya aku kalau bebek itu selalu mesen leher sama kepala gitu loh. Lebih nikmat soalnya kalau itu. Kamu nggak mau pete? Iya, coba aja nih. Nah, nih. Kita tantang Putri, guys. Tengah aja tapi ya, kan nggak oke nasi ya. Nih guys, bismillah. Sama nasi gue enak, guys. Sebelumnya udah pernah makan pete belum? Pernah, enak guys, cobain guys. Apa enggak kencetnya bau nanti? Enggak. Enggak tahu dah, yang penting enak ya guys. Wah, mantap nih guys. Buka puasa kalian menunya apa, guys? Tulis komen di bawah ya. Ini kok timunnya gede-gede sekali ya? Iya ini. Pak. Oh, kalau di sini itu kubisnya ini kayaknya direbus ya? Iya kan? Biasanya kalau di lalapan itu kubisnya itu mentah, guys, tapi di sini direbus. Ini gede banget sih. Ini loh. Iya, kok gede sekali. Ini kayak di mata hilang mata. Kalau Zainal biasanya suka nyemirin ini ya. Pak. Sama cabai hijau biasanya kalau Zainal. Sama kamu. Enak sekali. Jadi guys, kalau gitu kita lanjut makan dulu ya. Kenyang semua nih, guys. Tinggal tulangnya semua nih, nasinya ludes habis nih. Nah, guys. Nih tinggal kepalanya juga nih. Ini juga habis sudah, guys. Sama aku juga habis. Oke, guys, terima kasih buat yang sudah nonton. Jangan lupa like, comment dan subscribe. Kalau kalian suka, nanti kita bakal buat 24 jam pakai busana muslim sama Ciku Kucing nih, guys. Emang ada. Ada. Oke, guys.
terima kasih ya guys ya. Dah.